Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikanlah baik-baik. Inilah sebilah keris ya. Tilam upih ya. Inilah keris tilam upih. Seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini. Mulus ya, namun inilah. Keris tilam upih kelengan ya. Kenapa saya pengen kelengan? Karena di sini nggak ada pamor. Terlihatannya ya. Namun sebenarnya inilah kelengan itu pamornya seperti ini ya Lur ya. Ini. Ada namun tak terlihat ya. Itulah filosofi keris pamor kelengan ya. Ada namun tak nampak ya. Inilah pamornya ya. Enggak berbentuk seperti prasuta atau yang lain-lain lah ya pamornya. Bercorak atau bagaimana, tapi ini seperti halus ya. Namun ini lipatannya lebih banyak ya. Jadi inilah menjadi sebuah keris kelengan ya. Pamornya kelengan ya. Ada namun tak terlihat ya dalam filosofinya ya. Atau juga bisa dilihat keris kelengan itu keris yang tak berpamor ya, atau dipanggilnya seperti keris. Biasanya orang memanggilnya keris tak berpamor ya. Namun keris ini dalam filosofi menurut makna ngaji rosok ya, itu seperti simbol Tuhan ya. Ada namun tak terlihat, tak terlihat namun ada ya. Karena dalam sebuah keris kelengan ini bukan bentuk dan rupanya ya, namun kematangan kerisnya ya, yang menggambarkan seperti kehidupan ya orang ya, terlihat seperti biasa dalamnya, maaf, luarnya ya, terlihat seperti biasa luarnya, namun dalamnya sudah matang ya. Karena membuat keris kelengan itu tak mudah ya, sulit ya, karena dengan ketekunan, dengan rasa, dan membuatnya dengan bersungguh-sungguh ya. Ada namun tak terlihat, tak terlihat namun ada ya. Inilah kelengan ya. Yang dibilang keris ini tak berpamor ya. Banyak berkata berpamor, sebenarnya ada pamornya namun tak terlihat ya. Karena ada simbol-simbol makna ya. Ya sedikit ngomongin tentang keris kelengan ya. Banyak banget filosofi di dalamnya ya. Apalagi yang bagi yang memahami tentang sebuah keris ya. Kalau saya hanya ingin menunjukkan, inilah keris kelengan ini seperti ini ya. Keris kelengan itu seperti ini. Bisa dilihat ya. Hitam legam ya.
Ya, paling ini ya. Mudah-mudahan menghibur, bermanfaat. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.